tang-tang, aduh, susah. Sawari cup, kung fu cup, ikan kakap, megap-megap, aduh. Gulanya udah belum dimasukin. Gula, iya lupa gulanya kan nyanyi mulu, udah beda negara, satu negara mana. Lagi di Thailand, apalagi di mana nih, kok nyambel ya, Bu Disya? Ini semuanya, Bu. Kalau sama Putih emang gitu foodies, berasa makan sama King Nasar ya, apa-apa dinanyain dulu baru dikerjain. sore-sore gini wajibnya emang makannya seger-seger sih, biar mata melek. Tuh lihat aja sambelnya bikin auto ngiler gak sih, nyum-nyum-nyum. Sambel bukan sembarang sambel ya Bu ya, nah, apa aja Bu tadi campuran Ibu? Ada cabenya, bawang putihnya, terasinya ada. Terus kacang tanahnya juga. Sama dong kayak sambal ya. Kita. Cuman ini mah dicampur garam sama gula juga. Oh gitu, jadi teksturnya juga beda nih. Yang udah jadi sulap, tring. Nih, sambalnya jadi kayak gini ya Bu ya. Ada gula, tuh kelihatan gulanya. Walah, kirain sambal biasa. Ternyata ini mah bukan sekedar sambal foodies. Spesial pakai karet dua ya sih. Soalnya sambal ini ala Thailand. Beda deh sama sambal cocol di tempat rujak biasanya foodies. Ups, jadi ke-spill deh. Nah, kalau udah ke-spill sambalnya, pasti udah bisa nebak kan? Paling lazim sambal kayak gini dicocol kemana yuk? Yups, ini dia mangga foodies. Kalau tadi udah racik sambal, sekarang kita geser racik yang seger-seger sekali foodies. Aduh foodies, mengiler gak sih ngeliat mangga yang gede-gede kayak begini? Lebih gede dari tangannya Putih loh. Bisa dibilang di sini tuh surganya mangga, segala olahan mangga hadir. Mau beli mangganya aja tuh diolah jadi rujak, kemudian dibuat mango sticky rice atau jadi smoothies, bisa banget foodies. Oke, sekarang kita blend dulu mangganya ya. Satu lagi ya foodies ya, abis ini langsung betul. Kita, segar banget. Kasih gula. Kasih gula, ya, berapa sendok. Banyak? Tiga. Sedikit aja. Sip, tinggal kita nyalain. Ya lihat deh foodies, makanya gak pakai plate-plate klop ya. Ini gak ditambahin pakai air lagi loh, cuma dikasihin gula dan creamer. Wah ini sih bakalan lazis banget nih. Saking potongan mangganya gede-gede, blendernya juga gak perlu ditutup dan perlu diaduk pakai tongkat sakti nih foodies. Nah berhubung mangganya mateng, jadi mudah banget emang buat di blend. Sip, kalau udah halus lanjut kita tambahin es ya biar segar. Waduh ini mah enak banget. Wah dari bahannya aja udah pakai mangga premium, ukurannya juga gede, matangnya sempurna. Biar makin lengkap lazisnya, kita tuang ketal manis. Mantap. Gak cukup sampai situ aja foodies, lazisnya masih ditambahin krim, toppingan mangga asli dan juga keju. Nah gimana sampai sini udah pada ngiler banget gak? Jadi kepengen ya? Langsung aja kita coba foodies, ini udah menggiurkan banget sih. Let's go, makasih ya Mak. Gimana gak menggiurkan coba di tengah gempuran cuaca panas kota Bogor dikasih hamparan mangga dengan berbagai olahan. Beuh, makin gak sabar sekali langsung aja kita icip yuk. Seger banget. Dan ini tuh benar-benar jus mangga yang manis tanpa ada kecutnya sama sekali. Karena tadi dilihat sendiri ya, mangganya udah dipilih yang mateng-mateng. Jadi benar-benar mangganya itu punya rasa yang kuat banget. Kebuktikan foodies rasanya tuh emang pancen, gak ngecewain, emang seberkualitas itu. Ngomong-ngomong soal kualitas nih, kayaknya dari tadi belum dispal-spil deh jenis mangganya apa sih? Ini potongan mangganya yang mateng, kuning banget. Cobain ya. Manis banget. Jadi kan mangga ini sebetulnya adalah mangga Thailand ya. Kayak rasa-rasa harum manis, manisnya juga manis harum manis. Yups, mangga Thailand ini bernama Kiojai. Jenis mangga dengan ukuran yang besar, bahkan satu buah bisa mencapai 2,2 kg. Oke, kita lanjut icipnya ya. Penambahan topping keju di sini menambah kesan creamy biar rasanya tuh nggak flat gitu, foodies.
Ayo, siapa ini yang pada salfok sama pemandangan di belakang putih? Yups, emang belinya rame terus ya. Dari tadi silih berganti, ay beli mangga tuh Budis. Yuk kita lanjut, cobain olahan mangga yang kedua. Ada mango sticky rice. Jadi semakin manis. Manis, yang ini aja yang gak ada rasa manisnya. Jadi menurut aku, sticky rice sama mangganya ada udah cukup banget sih. Menurut aku ya Budis ya, kayak gini aja nih. Manisnya tuh udah nyampur gitu loh. Bikin sticky rice-nya yang tadinya rasanya tawar jadi lebih berasa aja karena ada asupan rasa manis dari mangganya. Mango sticky rice ini lengkap banget isiannya foodies, potongan mangga yang matang, kemudian dikasih topping keju, ada flan-nya juga, plus ketan yang legit sedikit-sedikit tapi lembut di mulut. Kelar makan mangga yang manis, karena saatnya kita makan mangga segar yuk yang sambalnya dibikin tadi itu tuh foodies. Itu kayak bumbu yang biasa kita temuin di rujak-rujak, tapi kalau di rujak-rujak kan dia lebih halus ya, kayak dominan garam. Tapi kalau ini tuh ya nyampur antara garam, gula, dan pedasnya juga ada semua. Budi, susah ya buat kita gak ngiler nih kalau ngeliat mangga kayak begini. Kebayang segernya gimana kan? Oke, sekarang coba kita cocol ke sambal rujak local pride. Ini bukan penambah rasa pedas, tapi kayak nambah rasa aja biar lebih kaya dengan manis sama asamnya. Kalau ini fix, ini pedas banget. Tapi ya foodies, meskipun warna mangganya putih dan kebayang banget asamnya gitu, ternyata ini gak asam sama sekali loh. Justru mangganya itu manis. Jadi emang mangga Kyoja ini dikenal punya rasa yang manis meskipun masih mentah. Bijinya juga tipis, jadi lebih tebal di bagian daging mangganya. Mantap! Sendiri ini tuh kayak perpaduan antara mangga sama jambu sama kedondong jadi satu nih. Jadi mangga ini. Nah kan, makin penasaran deh tuh sama rasa mangganya. Antara kedondong, jambu, dan mangga jadi satu tuh kayak apa ya? Langsung aja mampir kesini, Budis nih. Mango King Thai yang ada di Jalan Soleh Iskandar, Bogor. Siap-siap ya, antri tuh rame banget tuh. Ini kayak gini-gini nih sampai malam, nggak berhenti-berhenti. Mangga receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.